Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berada di Samarinda Seberang ya, guna untuk melihat keadaan silaturahmi, melihat acara-acara ulang tahun 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia teman-temanku. Oke, seperti bagaimana permainan di hari ini? Oke teman-teman, saya akan berada di rumah kediaman yang mengadakan acara ulang tahun Republik Indonesia, Jalan Tanjung Aru, Gam Samsul teman-temanku. Oke, seperti bagaimana kita akan berbincang-bincang dulu sama bapaknya yang mengadakan ulang tahun Republik Indonesia. Oke, ayo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Atas nama siapa ya, Pak? Ismail. Oh. Ismail Nurang. Ismail Nurang. Teman-teman, sekarang saya berada di rumah kediaman Pak Lur ya. Ismail Nurang. Ismail Nurang ya teman-teman. Beliau saat sekarang ini hari ini yang mengadakan acara Publik Indonesia, yaitu mengadakan acara lomba anak-anak. Lomba anak-anak di Gang Samsul. Di Gang Samsul teman-teman. Dan seperti bagaimana kita bicara-bicara berbincang-bincang kelanjutannya teman-teman. Oke. Berapa hari kemudian dilaksanakan acara ini Pak? Jadi satu minggu sebelum ya, kita adakan rapat kecil-kecilan di tingkat RT ini ya, ya, guna untuk bagaimana caranya untuk memeriahkan ya, dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-78. Ya. Jadi kesepakatan kita di tingkat RT ini ya, untuk mengadakan lomba rakyat. Ya. Di antaranya lomba joget, balon, ya, ya, makan kerupuk, ya, terus lomba masukkan paku dalam botol dan ya, lain-lain. Ya. Jadi seperti begitu teman-temanku. Hari ini permainannya banyak sekali teman-temanku. Ada yang lomba joget balon dan ada juga yang memasukkan paku di dalam botol teman-teman. Dan ada juga lomba kerupuk teman-temanku. Oke, sungguh meriah hari ini di Gam Samsul Samarinda Seberang teman-temanku. Jadi jangan lupa di subscribe Kama Official teman-temanku. Biar makin semangat dan seru permainannya Kama Official di hari berikutnya teman-temanku. Jadi mungkin seperti begitu Pak ya. Iya. Berapa hari Pak anunya nih acara ini? Rencana kita melaksanakan 2 hari. Iya. Mulai hari ini sampai besok hari Sabtu. Iya. Dan kemungkinan besok kita adakan di belakang di lahan kosong itu. Iya. Di jalan Gang Samsul juga. Oh iya. Dan besok kemungkinannya itu lomba tingkat ibu-ibu. Oh iya iya. Jadi teman-temanku, acara menyambut acara ulang tahun 17 Agustus ini dua hari teman-temanku diadakan, dan di sini satu hari, dan di belakang sana di lapangan ada yang misalnya agak luas sedikit ya, karena acaranya luar biasa teman-temanku, pasti heboh teman-teman karena ibu-ibu itu mengadakan acara lomba diantaranya lomba stafet terong. Iya ya, lomba stafet terong. Dan kemudian lomba joget juga. Nah, kemudian juga mungkin kita adakan lomba memasukkan sarung. Iya. Sarung ke yang lain. Iya. Dan ada banyak lagi permainan yang akan kita tunjukkan besok. Iya. Dan kemungkinannya juga hadiahnya sangat istimewa. Iya iya iya. Berupa sembako. Wow, luar biasa. Iya. Jadi mungkin seperti begitu teman-temanku. Hari ini kita berbincang-bincang dengan bapaknya, Bapak siapa? Ismail Lurang. Ismail Lurang. Terima kasih banyak Pak. Iya. Semoga sehat selalu iya, Pak, dan iya, semoga selalu diadakan namanya ulang tahun 17 Agustus. Merdeka sekali, merdeka, merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Oke teman-teman, seperti begitu perbincangan saya dengan bapak beliau tadi, dan semoga bermanfaat video ini.
sepatu ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, maupun disengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan karena manusia biasa tidak luput dari kehilapan dan kesalahan, teman-temanku. Oke, sampai jumpa di video mendatang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.